enak juga ini sate gurita. Hantu gurita! Jangan lama-lama, balik lagi. Gue mulus. Ya, semprol, dikentutin gue. Udah cepetan sana, bau banget. Gak sopan banget sih lu, Dek. Bau banget, aturan bau sate jadi bau. Aduh. Bisa nangin malam. Aduh. Aman. Lega sekarang gue dah. Aduh. Kayaknya nih perut gue nih cocoknya makanan-makanan tradisional alias makanan Indonesia, makanan Betawi. Gak cocok makanan impor. Akibatnya mulus-mulus gue dah. Mulai sekarang gue gak mau lagi makanan yang aneh-aneh. Akibatnya buh, perut gue melilit banget dah. Ih, udah saatnya nih gue balik nih ke Bang Dak dan Cidor nih untuk patroli. Hah? Itu pintu tadi kebuka, kok sekarang tutup sendiri? Apa ya jangan-jangan ada ngintip ya? Ah, masa iya sih? Kan gue laki. Masa laki jeruk kan jeruk, ngintip? Ah, penasaran gue nih. Duh. Siapa ya? Kok ada siapa-siapa? Tadi ada perasaan. Bahaya dah. Siapa ya? Gue penasaran. Tadi ada, begitu gue nengok. Juhu, gatu dia. Ini bukan orang. Wah, ini namanya gurilang jotan. Aduh, apa sih namanya? Aduh, gurilang. Ya, tolong. Ya. Aduh, enak ya. Makan sate gurita. Baru kali ini ya kita makan enak nih. Sebelum ini sih gak pernah. Mana gratis lagi. Loh ya jelas enak, namanya juga makanan gratis ya. Itu juga kan boleh dikasih sama Bu Jenny ya toh. Iya. Pak RT mana pernah ngasih kita kayak begini nih. Boro-boro makan enak. Makan gratis aja kagak pernah. Yaudah yuk kita patroli. Bang Dik kemana ya? Kok belum datang-datang juga? Mas. Kan katanya dia mau ke belakang ya? Pasti dia tuh nggak empuk aja. Pasti pas kekenyangan dia langsung balik ke kosannya, tidur. Wah. Biasaan emang dia tuh kalau udah kekenyangan balik kayak ke kosan. Tidur dah, molor dah, lupa dah sama patroli. Bilang aja kalau dia tuh malas patroli. Ya wes yuk, kita jalan yuk. Ayo. Dar, topi gue di mana? Ini aja tehe, topi ente. Masa ente nanya ke aneh? Gue tuh dari tadi naro topi di sini sama pentungan gue naro di sini. Masa nggak ada, pasti lumpetin. Enak aja. Coba cari lagi. Tapi emang iya ya? Ya, cengi. Apa namanya? Ente faktor U deh. Faktor U apa tuh? Faktor usia. Karena ente udah tua. Ah, semprol tua banget dong gue. Dor, jangan main-main Dor ah. Eh, mana kita? Udah. Yuk. Aduh. Eh, Bang. Hah? Ente enggak usah bercanda deh. Bercanda apa? Eh, topi aneh mana? Topi aneh juga. Lah ya mana gua tahu topi lu di mana? Ah, biasa nih. Ente orangnya dendaman nih.
Gua enggak dendaman sama lu. Lihat topi gua aja belum ketemu, gimana gua ngumpetin topi lo? Kamu tuh tahu, ente emang faktor U emang iya, tapi enggak usah dendaman dong jadi orang. Gua berani sumpah, Dor. Gua enggak ngumpetin topi lo. Enggak usah sumpah-sumpah deh. Yang ada-ada noh. Sumpah besok langsung plak gitu. Kemana lagi topi gue? Iya apa? Bang, itu kayak tentakel ya? Hah? Apa tuh? Tentakel tuh yang tangan gurita gitu tuh yang Mana ada gurita tuh berani-beraninya dia datang ke pos kita? Hah? Kandang macan kok didatengin? Gak mungkin lah. Tapi kok panjang banget ya? Dek, lu di mana, Dek? Dor, tolong! Ada juga mau lari ya. Itu kan hantu, hantu gurita. Kabur! Kayaknya enak juga ini sate gurita. Nah, Ali, Rafa mana? Ya, Ali, Rafa mana? Iya, padahal tadi aku udah bujukin, tapi dia tetap serius banget gak mau ikut. Ya udah, kalau gitu kita patroli bertiga aja. Ini, kita tadi udah beli sate guritanya. Iya, soalnya kan hantu gurita itu selalu muncul kalau ada hubungannya sama sate ini. Oke, kita pancing aja pakai sate gurita itu. Ya, siap gak siap, kita harus emang siap. Tapi gimana cara mancing hantu gurita itu dengan sate ini? Aku udah mikirin caranya. Aku ingat pas kejadian Rafa makan sate itu. Terus kita juga harus makan sate itu. Kita harus paksain demi mancing hantu gurita itu. Udah deh. Kok kayaknya nggak terjadi sesuatu. Padahal kita kan udah makan sate guritanya. Aduh, tolong, tolong. Pada kemana nih? Ya ampun, dipegi dua-duanya lagi. Dor, Bang Dak. Aduh, pada kemana sih nih? Masa gue tinggal sendirian? Iseng gue. Bang Dak, Dor, aduh. Aduh. Gur. Gurita. Ampun, ampun. Ya. Aduh. Ya, aduh, pakai ditarik segala lagi. Gur. Aduh, lepas gue dong. Ya, ampun. Pendak. Dor, aduh. Ya. Ya, aduh. Tolong. Lepasin gue dong. Aduh. Tuh, yuk.
curang nih main belakang. Bang Dak.